Oke, selamat pagi. Sorry siang. Pagi ya buat saya. Ya teman-teman, kita mau review dulu plan minggu lalu ya. Plan minggu lalu gue karena downtrend di M15 dan M30 ya. Kita mau sell di area pink ini ya. Kita sell di sini, at least price masih turun. Misalnya di 1926, price masih turun sampai ke 1918. Bisa exit dulu. Walaupun setelah itu price break ke atas ya. Break ke atas. Price break ke atas, setelah itu turun lagi. Ya. Ini plan masih oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang ya. Nah, gold H4. Kalau menurut saya, gold ini sudah mulai terlihat ya. Dia mau uptrend. Karena yang pertama di sini ada higher high. Ini higher high. Dari sebelumnya high di sini. Ya teman-teman, dan ini adalah base yang menahan harga untuk tetap stay uptrend. Nah, nextnya minggu depan untuk gold, saya masih akan menunggu dia break ini lagi, saya tunggu higher high lagi. Entah false break, entah breakthrough, baru saya punya keputusan buat entry nanti. Jadi gold saya masih tunggu higher high. Dan perlu diwaspadai ada supply di sekitar sini. Ya. Jadi harapannya ini break ke atas untuk dia pull back lagi ke bawah. Jadi untuk gold gambarannya market mulai punya potensi buat naik. Ya. Jadi kemarin sahamnya kita di sini keluar tapi tipis sekali. Swiss. Swiss plan kita, teman-teman bisa lihat ya. Plannya buy. Ada dua area buat buy. Ya, area pink pertama dan area pink kedua. Pink pertama dapat keluar di sini. Ya. Ini exit. Ya, teman-teman, ini exit-nya. Plan kedua masuk lagi. Exit-nya nanti di sini. Ya. Jadi dua-duanya direspon oleh market. Nanti coba saya bikinkan jurnalnya untuk di channel. Ya teman-teman, di Swiss oke. Swiss masih oke. Nah, lalu apa yang mau kita lakukan? Ya, price memang tertahan di demand, teman-teman. Price memang tertahan di demand. Saya hapus dulu. Ini maybe sedang terjadi trend. Ini bisa, ini kan ada impulsif ke atas ya guys. Impulsif ke atas. Market sedang terkoreksi, harusnya terkoreksi. Ya. Nah, ini saya hapus dulu direksinya. Nah, ini buy di sini. Buy yang di sini nih, yang kemarin saya kasih marking di sini. Targetnya cuma di sini. Targetnya enggak jauh-jauh. Supply ini. Ya, targetnya supply ini aja. Karena kalau supply ini masih tertahan begini, dia masih berpotensi turun lagi ke deep.
Demon mana? Demon ini. Demon ini. Ya. Apalagi kalau demon ini break. Potensialnya masih ikutin tren turun ini, corrective wave-nya. Yang kita belum tahu dia akan berhenti di mana. If, tapi jika dia seperti ini, break supply. Nah, berarti ini ada high dan ada higher high. Potensinya jika ada higher high, berarti corrective wave ini akan berakhir. Corrective wave ini akan berakhir. Bisa aja dia akan kembali ke atas. Meneruskan impulsif lagi. Ya. Jadi Swiss jamik ya. Dapat satu, dapat dua, dua-duanya dapat. Ya, plan sangat nurut. Tinggal nanti ke depannya seperti apa. Ada akhirnya bagaimana? Kalau ada lower low bagaimana? Oke. USD Japanese Yen nggak sampai ke demon ya. Nggak sampai ke demon. Apa yang terjadi sekarang? Ini ada supply, teman-teman. Apakah dia memang bisa tertahan untuk dia turun lagi? Turun lagi targetnya di sini. Ya. Kalau Anda mau sell di sini, lihat besok Senin dulu lah. Ya. Lihat dulu posisinya bagaimana. Memang sini ada power kuat turun dan ini kompres ya. Power kuat turun dan ini kompres. Siapa tahu dia bisa drop. Siapa tahu dia bisa drop. Anda mau cari konfirmasi juga boleh. Sterling yen sama juga gak sampai ke demon yang kita tuju. Ya, karena ternyata dia tertahan di demon yang ini aja teman-teman. Nah, di sini aja. Oke, lalu next apa? Ya, saya bersihin dulu aja deh. Nah, sudah mulai melemah kenaikannya. Sudah mulai melemah ya, teman-teman. Kalau saya jujur, saya punya level jauh di mato. Nah, di sini tuh. Saya baru mau lihat reaksinya setelah dia masuk ke sini. Biarkan dulu. Biarkan dulu dia masuk ke 162.44. Baru mungkin saya akan cari reaksi untuk sell. Targetnya di sini aja lah. 400 poin itu sudah weekly ini ya. Daily. Nah, berarti sementara apa yang saya lakukan? Saya lakukan untuk pound sterling yen. Hai, higher high. Ya. GM. GM continuous. BL. Harusnya kemarin terjadi juga sama ya. Saya tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Higher high dulu. Ya. Mungkin saya cari area di sini nanti.
Itu tuh. Jadi untuk konselingnya, saya masih akan bayar sampai target saya ke atas tadi. 162 apa ya? Iya, 162. Saya ada bayar seperti ini. Jadi harus ada hire lagi. Ya. Ini ya sudah ada. Makanya kita bisa buy. Ini high. Oke. New Zealand. New Zealand weekly masih tertahan sebenarnya untuk dia tetap down. Resistennya, supportnya, resistennya di break, ya, dia menuju ke area atas, dia menuju ke sini, daily ya, dailynya nampak seperti ini, teman-teman, resisten daily, support daily. Nah, Anda lihat, mau nggak mau ini ada base. Potensialnya dia masuk ke sini lagi untuk up. Harusnya kita cari levelnya. Kita cari levelnya. H4 yang kita lihat ini. Cuman kalau ada satu, cek pakai Fibo. Nah, tapi di sini. Hapus Fibo. Fibo yang alat bantu buat kita ukur. Ya. Potensial approach-nya ada apa? Nah. Oke, teman-teman. Jadi ada dua pantauan. Mungkin bisa di area biru atau di area pink, kita belum tahu nih. Yang mana kita lihat aja nanti. Ya, USD Kanada. USD Kanada, ini ada CP. Tapi CPLQ ya teman-teman ya. Nanti saya coba jelasin tentang CPLQ. Di sini ada demon. Cuman nggak kuasa juga menahan harga, masih beri ke bawah. Biarkan dulu aja. Dia 4 H1-nya. Nah, H1-nya mau tidak mau yang terjadi. Low lower low. Ya. Apakah kita nanti akan ajar di sini? Ah. Nah, seperti ini dulu ya. Karena power turun makin kuat. Dari yang tadi lower low-nya false break, false, break dikit balik, sekarang break through. Ya. Kita coba pantau besok. Kanada Swiss. Weekly-nya jelek. Daily-nya juga seperti ini. H4. Oh, H4 dia mulai keluar dari area balance. H1. H1.
Ya. Kalau melihat seperti ini, break seperti ini, jadi kita tertarik untuk buy. Mau di area ini atau di area ini. Nah, ini pantauan kita nanti. Ya, teman-teman. Karena ada Swiss. Ingat ya, teman-teman. Kita punya patokan kepada struktur. Biar dia berbicara dulu. Mau naik atau turun dari high high dan lower low. Baru kita bisa entry. Oke. Weekly analysis. Sudah kita bahas beberapa pair. Semoga bermanfaat. Dan selamat berakhir pekan. God bless. Thank you guys.